Sobat Toto, welcome back to The Project YouTube Channel bagi sama Reisha. Hari ini kita bakal membahas aksesoris buat all new HRV dengan budget 5 jutaan aja. Dan video ini cocok banget nih buat para eksekutif muda yang mau mengupgrade penampilan mobilnya jadi makin mewah dan juga yang pastinya jadi makin elegan. Penasaran ada apa aja? Langsung aja yuk kita masuk ke aksesoris yang pertama. Nah, yang pertama sahabat Toto, ada karpet Max Smart 7D yang bisa menjaga kebersihan mobil kalian. Tapi nggak cuma menjaga aja, kalian bisa ngeliat ya, desain Max Smart 7D ini bener-bener stylish dan juga sleek banget yang pastinya bisa menunjang dan juga meningkatkan kemewahan interior mobil kalian. Nah, yang kita pasangkan ini adalah warna black dengan motif diamond, tapi kalian nggak perlu khawatir karena kita juga memiliki beberapa pilihan warna lain dan juga motif yang lain. Ada dua pilihan warna lain, yaitu warna brown dan juga warna beige, dan untuk motifnya kalian juga bisa pilih motif yang lain, itu motif solitaire. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian dan juga disesuaikan dengan warna interior mobil kalian. Nah, kalian juga bisa memilih nih, bisa memakai coil mat dan juga tanpa coil mat. Kebetulan kita memasangkan dengan coil mat, tapi kalian bisa melihat ya, ini tuh tidak mengganggu penampilan interior mobil kalian, yang pastinya malah tambah nyaman ketika kalian pakai sehari-hari mobilnya. Nih, kalau misalnya kalian kejatuhan makanan, kotoran, kalian nggak perlu khawatir apakah akan kotor mengotori interior mobil kalian, jadinya penampilan mobil kalian jadi jelek. Tenang aja ya sahabat Toto, sudah terlindungi sama karpet Max Smart 7D. Nah, kalau misalnya kalian membersihkan, tinggal dicopot aja coil matnya, tinggal dilepas, kemudian dibersihkan di depan. Kemudian untuk bahan 7D-nya pun juga waterproof sahabat Toto, dan juga pastinya odorless, jadi tidak mengeluarkan bau sama sekali. Dan kalau misalnya kejatuhan cairan ataupun debu ataupun kotoran, tinggal dilap aja dengan Kanebo basah. Jadi super praktis banget dan yang pastinya juga nyaman dipakai sehari-hari. Dan juga kalau misalnya kalian khawatir nih apakah karpet ini akan mengganggu kalian berkendara, tenang aja ya sahabat Toto, enggak sama sekali karena di bawahnya sudah dilapisi dengan lapisan velcro di keseluruhan karpetnya, jadi sudah dipastikan tidak bakal goyang-goyang dan bakal stay di tempatnya tuh ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan klip-klip tambahan yang bisa diselipkan ke bagian body, jadi double secure tempatnya, pastinya tidak akan bergerak sama sekali. Langsung aja kita buktiin ini nggak bakal goyang-goyang dan sudah stay di bawah, jadi nggak bakal ngangkat-ngangkat. Yang pastinya kalau misalnya ngangkat-ngangkat itu bisa membahayakan kalian saat berkendara. Ketika kalian injak pedal gas dan juga pedal remnya, juga sudah dipastikan aman, tidak mengganjal sama sekali si karpet Max Smart 7D dari Toto Project ini. Jadi nggak cuma fungsional, juga nyaman dipakai sehari-hari aja, tapi karpet Max Smart 7D dari Toto Project ini juga bisa menambah rasa mewah di interior mobil kalian. Selanjutnya sahabat Toto, aksesoris kedua ada aksesoris door seal plate yang kita pasangkan di mobil all new HRV kalian. Ini adalah pelindung bagian frame pintu mobil, jadi kalau misalnya sekarang nih kalian keluar masuk ke dalam mobil, kalian udah nggak perlu khawatir lagi apakah alas sepatu kalian bakal merusak bodi asli mobil kalian kan, karena sudah dilindungi sama door seal plate ini. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir juga nih, ini sudah melindungi dari atas sampai ke bawah, dan juga ini sudah fit size banget sama ukuran frame pintu mobilnya nih. Dan kalian juga gak perlu khawatir nih, apakah ini ketika ditutup pintu mobilnya bakal mengganjal. Langsung aja kita buktiin ya. Nih. Tuh. Jadi tidak mengganjal sama sekali. Dan yang pastinya tidak akan merusak bagian bodi mobil kalian. Jadi kalau misalnya sekarang nih, kalian mau masuk ke dalam mobil, kalian bisa menginjak bagian frame ini, bagian door seal plate ini. Dan yang pastinya alas sepatu kalian tidak bakal merusak si frame bodi asli mobil dari all new HRV kalian. Nah, kalian juga bisa ngelihat kalau misalnya penampilan si door seal plate ini benar-benar menambah estetika si frame pintu mobilnya yang tadinya polos sewarna dengan bodi mobil aja, tapi dengan ada ornamen si door seal plate ini menambah penampilan si all new HRV kalian itu jadi makin manis, yang pastinya makin elegan karena desainnya benar-benar ada sentuhan warna hitamnya, list hitamnya, dan juga di tengah ini ada warna stainlessnya, warna silver. Dan juga nggak ketinggalan ada tulisan HRV-nya. Jadi ketika kalian membuka pintu mobil, langsung stand out banget yang pastinya bikin tampilan mobil kalian jadi manis dan juga pastinya lebih elegan. Selanjutnya sahabat Toto, ada aksesoris shift knob cover yang udah kita pasangkan di mobil all new HRV kita nih. Nah, ini adalah cover untuk bagian tuas personeling mobil all new HRV kalian, karena yang tadinya warna hitam dan juga motif kulit jeruk biasa, sekarang udah kita pasangin shift knob cover dari Toto Project ini. Tuh, langsung berubah banget gak sih bagian personeling all new HRV-nya, yang tadinya polos biasa aja standar, tapi sekarang udah mewah banget, udah elegan banget berkat ada motif si diamond-diamondnya ini. Dan gak cuma itu aja, di bagian luarannya ini ada aksen warna piano blacknya, jadi penampilannya dari standar jadi eye catching banget,
karena chip knob cover auto project ini. Dan kalian juga perlu khawatir, ini sudah fit size banget sama ukuran tuas persneling all-wheel drive RV-nya dan tidak akan mengganggu fungsi dari tuas persnelingnya. Nih, langsung aja kita buktiin ya. Ini kondisi mobilnya sudah nyala. Nih, tuas depannya kita pencet, ini tidak ada mengganjal sama sekali. Dan ketika kita pindahin persnelingnya, aman. Tuh. Keren banget. Yang pastinya ini aksesoris kecil tapi bisa merubah penampilan interior mobil all new HR-V kalian. Nah, ini dia aksesoris yang ketiga. Ada lagi? Tentu aja ada. Langsung aja kita lihat ke aksesoris berikutnya. Nah, berikutnya sahabat Oto, kalian juga bisa pasang wireless charging auto project untuk mobil all new HR-V kalian. Ini Reza kasih tahu ya. Yang tadinya bagian dashboard dalam ini kosong, kemudian hitam polos biasa, tapi kalian bisa pasangkan wireless charging auto project ini yang pastinya bisa menambah fungsi dan juga penampilan interior mobil kalian jadi berbeda banget dari all new HR-V yang lain, dan yang pastinya juga terlihat lebih mewah. Nih ya, saya kasih tahu kalau misalnya kalian kehabisan baterai di handphone, kalian udah nggak perlu khawatir lagi, tinggal taruh aja di wireless charging auto project. Dan juga nggak cuma itu aja, kita juga menyediakan dua slot tambahan untuk USB-A dan juga satu USB-C. Nah, kemudian ada kompartemen kecil di sini untuk biasanya kalian bisa menaruh koin ataupun uang kertas ataupun uang kecil gitu ya. Dan di belakangnya ini kalian sudah disediakan double tip 3M-nya. Jadi pemasangannya juga super mudah banget, tinggal dibuka aja. Kemudian tinggal ditaruh di bagian dashboard si all new HR-V-nya, dan pemasangannya hanya dengan kabel lighter seperti ini sahabat. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar lagi, tinggal ditaruh aja terus disambungkan ke bagian lubang lighternya. Langsung aja kita buktiin ya. Kalian juga nggak perlu khawatir sahabat Toto, ini sudah fit size banget sama ukuran dashboard dalam sini. Langsung aja ya kita pasang ya sahabat Toto, ini tinggal dimasukin aja karena sudah sesuai, jadi gampang banget tuh. Kemudian untuk kabel lighter langsung kita masukin ke lubang lighter sini. Selesai. Dia akan langsung nyala dan nggak bakal gerak-gerak karena sudah ada double tip 3M di bawahnya. Langsung aja kita buktiin ya apakah berfungsi dengan baik wireless chargingnya. Ini kita coba masukin. Tuh, dia langsung ngecas. Dan kalau misalnya kalian memiliki kabel USB-A ataupun USB-C juga bisa langsung dipasang, dimasukkan ke bagian slot USB-nya. Tuh, USB-C-nya masuk, USB-A-nya juga masuk, dan semuanya ini sudah memiliki teknologi fast charging. Jadi udah nggak perlu nunggu lama lagi untuk menunggu daya baterai handphone kalian penuh gitu ya sahabat Toto. Nah, yang tadinya bagian dalam sini tuh hanya satu kompartemen besar aja, tapi sekarang udah kita tambahin wireless charging dari auto project ini, tuh langsung berbeda banget nggak sih penampilan interior all new HR-V-nya. Jadi terlihat lebih mewah, lebih elegan, dan yang pastinya tambah fungsi juga untuk mengecas handphone. Nah, selanjutnya sahabat Toto, ada juga nih panel-panel yang udah kita pasangkan di dalam interior all new HR-V-nya. Yang kita pasangkan ini adalah warna piano black. Jadi senada banget sama warna ataupun nuansa dari interior mobil si all new HR-V ini. Kalian pasti tahu dong kalau misalnya warna plafon dari dalam interior mobil all new HR-V ini warna hitam, kemudian warna dashboardnya juga warna hitam, warna joknya juga warna hitam. Jadi ketika kita pasangkan panel-panel yang warna piano black di dalam interior mobil all new HR-V ini, masih terlihat OEM look tapi ada aksen mewah dari warna glossy blacknya. Nah, yang sudah kita pasangkan adalah panel steering wheel. Front room lamp, panel center cup holder, dan juga ada panel armrest. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalnya panel-panel dari auto project ini sudah fit size banget sama ukuran mobil all new HR-V-nya. Seperti misalnya panel steering wheel ini, kalian nggak perlu khawatir apakah tombol-tombolnya akan susah dipencet. Nggak ya sahabat Toto, karena sudah fit size banget. Jadi tidak akan mengganggu fungsi dari tombol-tombol. Begitupun juga yang seperti di armrest dan dari panel-panel yang lain juga. Nggak cuma itu aja, jadi ketika kalian masuk ke dalam
nuansa dari interior mobilnya jadi terlihat lebih mewah dan juga elegan, yang pastinya nggak cuma bagian eksterior aja yang keren, tapi bagian interiornya juga makin keren dan juga pastinya makin stylish. Nah itu dia sahabat Toto, dengan budget 5 jutaan aja kalian bisa merubah penampilan interior mobil All New HR-V kalian jadi makin elegan dan juga yang pastinya makin mewah. Nah buat sahabat Toto yang mau dapetin akses ini, langsung aja datang ke toko variasi terdekat di kota kalian, mulai dari Aceh sampai Papua. Tapi jangan lupa pastikan itu produk original dari Auto Project. Nah kalau misalnya kalian lokasinya di Jakarta ataupun di Bintaro, langsung aja datang ke Auto Project Garage yang ada di Cengkareng dan juga ada di Bintaro. Dan kalau misalnya kalian mau belanja online nih, tenang aja, karena kita juga punya e-commerce di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok @autoproject, dan juga subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you in the next video, Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!